Kami pertama menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Satu ya. Sebagai bukti, sebagai komitmen kami untuk memberikan efek jera pada pelaku atau pada pihak-pihak lain yang akan mengakui kejahatannya. Kedua, ya, kami juga menjatuhkan atau meminta pada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan, ya, berupa pengumuman identitas agar tidak terdapat disebarkan, ya, melalui pengumuman hakim, dan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!